Nanti ada yang mau interview, kakak boleh ngomong. Iya, kakak mau interview.
pengen itu cukup sih. Ada harganya gimana? Iya. Bedanya apa sih? Aku cocok aja kalau misalnya dari ya sama seperti yang lain. Ini kita ada media atau buat aku buat juga kayak kuat suara aku biar terdengar jernih, biar terdengar bagus. Kenapa Aryo? Kenapa bukan Aryo? Karena menurut aku dia adalah penyanyi yang luar biasa ya. Sangat satu teman dekat aku yang juga luar biasa. Dan kayak dulu emang jalan untuk suara. Aku rasa ini banyak kebutuhan orang juga ya. Aryo nyanyi solo dan kali ini duet sama aku. Untuk pertama kali ini di Aryo solo dia adalah duet sama aku. Ini adalah sebuah kehormatan juga untuk dia seorang penyanyi pria, salah satu penyanyi pria suara paling khas di Indonesia. Tapi tetap menjaga suara gimana sih dia ibaratnya kayak sekarang tuh masih oh kita kenal suara Rosa kayak gini gitu. Minum air putih aja sih. Menjaga suaranya mungkin jadi ekspos baru. Kalau emang udah capek, udah nggak ada yang bisa sih. Ambil sih sebagainya. Olah sepeki. Ah, jangan dulu deh, kayak gitu. Ya, doain aja mudah-mudahan Virtual Access ini juga bisa benar-benar mengakses semua orang pencinta musik, pencinta film, karena ini film dokumenter. Mungkin kita bisa menikmati film dokumenter di bioskop. Sebuah cerita hidup seseorang penyanyi Indonesia. Dan buat teman-teman semua, film All Access ini menceritakan tentang kehidupan aku di atas panggung dan di balik layar. Drama-drama kehidupan aku juga ada di sini yang menceritakan. Semoga banyak manfaatnya dan sampai ketemu dengan aku di bioskop kesayangan kamu mulai dari tanggal 1 Agustus 2024. Please datang, ajak rame-rame teman-teman yang punya reuni yang dengan lagu aku. Ini saatnya nyanyi-nyanyi di bioskop, nangis-nangis bareng-bareng dan menikmati sinema yang indah dari sinema. Satu orang bawa 5 ya, Mbak? Satu orang minimal 5. Thank you semuanya. Nanti foto sama Mbak. Masuk aja, ini aja ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.